Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita. Kita berjumpa lagi di channel Rahadi Anak Bergaming. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi kita lagi-lagi akan kembali memainkan game Upin dan Ipin demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, jadi senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa subscribe channel Rahadi Anak Bergaming, dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Tak perlu lagi berlama-lama, kita langsung aja kita mainkan gamenya. Upin dan Ipin demi Metro Millennium. Hah, cepat Upin, cepat Ipin, kita mengumpulkan koin dan kita menjemput sahabat-sahabat kita yang berada di pinggir jalan. Jangan sampai kita menabrak atau tertabrak ya, karena kalau menabrak atau tertabrak nanti kita bisa meninggoy. Baru sebentar udah nabrak. Coba kita lihat skornya. Skornya 118, koinnya 17, kecil sekali teman-temannya. Kita coba lagi teman-temannya. Kali ini harus lebih banyak teman-temannya. Ayo cepat-cepat kita mengumpulkan koin dengan cepat, dan kita akan menjemput sahabat-sahabat kita yang berada di pinggir jalan. Namun harus berhati-hati kali ini, kita jangan sampai menabrak atau tertabrak, karena kalau menabrak atau tertabrak nanti Pinipin bisa meninggoy. Kalau Pinipin meninggoy, kasihan Karo, Sopa, atau dalang nanti semuanya sedih, kecuali kita dapat perisai seperti ini. Karena kalau dapat perisai ini nggak apa-apa ini kita nabrak teman-temannya. Tuh, lihat tuh teman-teman, nggak apa-apa kalau dapat perisai ini nabrak. Oke, kita kumpulkan koin yang banyak. Tuh, kalau koinnya udah banyak buat apa teman-temannya? Buat Upin-Ipin jajan kali teman-temannya, jajan permen, jajan roti, jajan kue, atau jajan apa teman-temannya? Yang penting jangan jajan sembarangan lah teman-teman, nanti bisa bikin sakit kalau jajan sembarangan. Nah ini kita siap mengalahkan robot pink yang jahat nih teman-teman nih. Jangan sampai kita kalah teman-teman, karena kalau kalah nanti robot pink bisa menyerang kampung durian runtuh, kampungnya Upin-Ipin ya teman-teman ya. Kasihan penduduknya nanti pada ngungsi kalau diserang robot pink. Pinipin pun bergabung dan siap mengalahkan robot pink nih, karena kita jangan sampai kalah. Kalau robot pink menyerang kampung durian runtuh, nanti warganya pada ngungsi, sepi kampung durian runtuh, nggak ada lagi ntar film Upin-Ipin ya teman-teman ya. Kayaknya kita harus mengalahkan robot pink ya teman-teman ya. Kita pasti bisa. Nah kan kita bisa kan, bisa mengalahkan robot pink. Kita lanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang berada di pinggir jalan. Semakin banyak koin, semakin banyak jajan kali ya. Tapi jangan jajan sembarangan ya. Sekali lagi teman-teman, bisa bikin sakit kalau jajan sembarangan. Jajannya yang bersih-bersih ya, yang menyehatkan ya teman-temannya kalau jajannya. Oke, kita masih mengumpulkan koin ya teman-teman ya. Jangan sampai menabrak teman-teman. Ah, sayang sekali kita menabrak mobil yang melaju di pinggir jalan ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita lihat skornya. Ya, kita berhasil mendapatkan skor 6803 dan kita berhasil mengumpulkan 172 koin. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe channel Rahadi Anak Bergaming. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya, karena nanti kita akan kembali memainkan game Upin Ipin ataupun game-game yang menarik lainnya. Sekali lagi, terima kasih.